Asik, asik, asik. Akhirnya aku sudah sampai di sini. Katanya di sini banyak anak-anak. Pasti mereka suka bermain odong-odong. Aduh, tapi ada polisi. Ada apa ini, Bapak Polisi? Hei, kamu ditangkap karena telah memodifikasi mobil menjadi helikopter. Hah? Modifikasi mobil dari helikopter? Iya. Mana? Di situ, sebelah barat. Aduh, betulkah? Aku telah memberikan. Aduh, ini bukan punyaku, Bapak Polisi. Terus siapa yang punya itu? Mungkin orang. Aduh, kami tidak percaya kalau kamu akan tetap ditangkap. Aduh. Kalau begitu aku kabur aja, teman-teman, menggunakan mobil modifikasi ini, teman-teman. Katanya ini mobil menjadi helikopter. Kita coba ya. Aduh, betul, teman-teman. Mobilnya bisa terbang, teman-teman. Waduh, keren. Asik. Walaupun Upin dikejar sama polisi, tapi asik juga mobil ini, teman-teman. Bisa dipakai untuk pergi ke mana-mana. Kalau mau ke Amerika tinggal belok kanan. Oke, kita belok kanan ya. Oh iya, aku harus pergi ke rumahnya Ehsan, teman-teman. Berarti ke belok kiri. Aku di sana nanti mau main peta umpet sama Pizi, Jarjit, Ehsan, dan Meme. Oke, kita belok kiri. Aduh. Upin ditembak dari belakang, teman-teman. Sama pesawat jet, guys. Pesawat jet polisi. Oke, kita turun. Kita ajak turun ya. Kita prank polisinya. Bagaimana kalau kita prank polisinya ke hutan, teman-teman ya? Pasti polisinya akan bingung. Aku kan sering main di hutan. Oke, kita prank ke hutan. Wah, keren sekali mobil ini, teman-teman. Aduh, ditembak lagi, guys. Ditembak pakai pesawat jet. Aduh, kita harus prank ke hutan nih, teman-teman. Kita harus mendarat di hutan. Oke, belok kiri. Wah, kalau itu gunung, guys, nanti bisa berbahaya kalau helikopter nabrak gunung ya. Kita prank di sini aja, guys, di hutan ini. Di hutan Raja Singa. Di sini banyak singanya, teman-teman. Polisi-polisi itu pasti takut. Ayo kita turun di sini. Oke. Asik sekali. Naik mobil modifikasi, guys. Wah. Tumben-tumben aku melihat mobil mirip seperti helikopter, teman-teman. Oke. Waduh, ditembak lagi. Oke, kita prank ke sana, guys. Wow. Oke, kita prank di sini aja, guys. Mendarat. Oke, mantap sekali mendarat sini ya. Waktunya Upin turun. Waduh, kenapa mobil polisi bisa nyampe sini, teman-teman? Oke, turun, Upin turun. Aduh, ditembak dari mana-mana, teman-teman. Dari udara, dari darat. Aduh, Upin harus kabur nih. Kabur bersembunyi di situ, teman-teman. Itu rumah siapa ya? Ayo, kabur. Lari, Upin. Oke, bersembunyi di sini aja, teman-teman. Oke, mantap. Mana polisinya ya? Mana polisi? Wah, sepertinya mereka sudah mengalah. Aduh. Weh, jangan tembak, weh. Aduh. Apakah mereka lompat juga, teman-teman? Wah, ada mobil. Oke, kita kabur pakai mobil aja ya. Ayo kejar aku, polisi-polisi korup. Wah, mereka ini pasti polisi-polisi korup, guys. Mereka ini polisi-polisi jahat. Hampir Upin tertangkap, guys. Hampir ketangkap. Oke, kita kabur lagi. Kabur. Wey, berhenti. Tidak mau, kalian ini polisi-polisi jahat. Mana aku mau berhenti, wey. Wah, bentar dulu. Aku mau numpang sama abang PUBG aja, teman-teman. Bang, numpang, bang. Tidak mau, aku takut. Ada polisi. Aduh. Mereka takut ada polisi, katanya. Aduh,
Terpaksa Upin naik mobil ini lagi, guys. Oke. Minggir, minggir, polisi-polisi jahat. Wow. Oke. Kita aman lagi. Ada polisi lagi. Oke. Wah, banyak sekali polisi, guys. Mereka menyerang dari mana-mana. Wah, ada pelangi di situ ya. Woi, ada pelangi. Mantap, kita masuk hutan lagi. Masuk hutan. Oke, akhirnya Upin selamat dari kejaran polisi, teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Yuhu. Asik. Upin aman. Upin aman.